بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa sih budak ulang tahun? Itu kan. Kalau Anda enggak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Hah? Kalau enggak ulang tahun umurnya jadi pendek. Hah? Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Enggak ada. Nabi SAW enggak pernah rayain ulang tahunnya, enggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, suruh-disuruh minta apa pada saat itu. Enggak ada dalam Islam itu. Sampai sering memang bahasa Inggris. Tapi birthday memang begitu. Tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Jadi enggak usah ikut-ikutan. Saya sarankan begitu. Sama aja nanti. Oh, hanya untuk mengingat, dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya gitu kan. Dikatakan milad. Bukan ulang tahun. Miladnya lah. Membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu, ya, tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun.